Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini saya terbang mencoba muncak teman-teman. Cuman kali ini muncaknya di perbukitan ya teman-teman. Di depan itu dari jarak tempat saya berdiri kurang lebih sekitar 3 km teman-teman. Itu merupakan dari puncak Watu Prahu atau yang dikenal dengan wisata Bukit Cinta Ambayat. Kita melintasi di pedesaan di bawah ini dan sawah-sawah teman-teman. Bahwa Bukit Cinta Watu Prahu ini merupakan tempat wisata yang berada di puncak Bukit Watu Prahu di daerah Ambayat ya teman-teman. Daerah Ambayat Klaten. Untuk tren sudah jarak 2 km. Tinggal sedikit lagi, semoga bisa sampai di tujuan ya teman-teman. Dan akan kita lihat seperti apakah suasana di puncak Bukit Cinta. Dan di depan itu teman-teman sudah kelihatan sedikit ada apa ya, kayak hiasan-hiasan, apa itu namanya, tempat-tempat wisata itu yang buat selfie-selfie itu loh teman-teman. Wah, mbuh jenenge apa. Oke, kita lanjut terus. Dan ini dia di bawah ini kelihatan. Nah, kalau di atas puncak ini untuk view-nya Klaten Kota ya teman-teman, kelihatan cukup indah. Dan di tempat ini untuk selfie-selfie gitu asik sekali. Banyak sekali untuk YouTuber lain yang meluangkan waktu naik ke puncak sini untuk membuat konten di sini ya teman-teman. Kita menyusuri ke bawah dulu teman-teman, karena di bawah itu juga ada tempat hiburan, beberapa mainan anak, dan juga paling terkenal itu salju ya teman-teman, wisata salju. Kemudian kalau untuk pas sawalan gitu untuk sini juga ramai sekali. Nah, di bawah ini cuman nggak kelihatan teman-teman, banyak sekali pepohonan. Memang di tempat Bukit Cinta Ambayat itu cukup rimbun ya teman-teman. Kita coba naik aja. Nah, ini kan untuk spot selfie-nya kan di situ. Dan di sepanjang jalan ini ada tangga ya teman-teman, jadi tangga naik. Dan nah, itu bisa foto selfie dengan latar belakang Kota Klaten atau Gunung Merapi. Di atas ini kelihatan cukup los ya teman-teman, tidak terhalang. Oke, baterai menunjukkan di angka 60%. Saatnya saya kembali ke titik semula ya teman-teman. Kita meluncur warai nanti ya. Di bawah itu ada pemancingan teman-teman, pemancingan, tidak tahu pemancingan apa. Dan ini juga ada bukit, kelihatan sangat hijau sekali di pagi ini teman-teman. Saya terbang pukul 10 ya, 10 siang. Terbang pukul 10 siang menuju puncak Bukit Cinta Ambayat yang berjarak tadi total keseluruhan dari tempat saya berdiri itu memang 3 kilo lebih 100 meter. Jadi 3,1 ya, teman-teman. Dan kita menuju ke titik awal. Saya terbangnya di samping desa ya, teman-teman. Karena saya mencari tempat yang kelihatan biar tidak terlalu terhalang ya. Jadi kalau dari jarak jauh dan untuk tempat lokasinya kelihatan, nanti drone-nya juga terbangnya juga leluasa. Sampai di mana ini? Kita coba muter-muter di pedesaan. Oh, jarak tinggal 700 meter dari tempat saya berdiri. Kita muter-muter di atas perkampungan ini teman-teman. Wah, cukup cerah sekali ya.
suasana di pagi tadi jam 10, teman-teman. Cuman untuk daerah sini untuk hawa itu cukup panas ya, teman-teman. Karena mendung ya, mendung sedikit mendung itu terasa cukup panas. Nah, seperti ini ya, teman-teman, areal persawahan-persawahan. Coba kita terbang rendah. Jarak di terbangnya ini jarak di 11 meter, teman-teman. 11 meter dari bawah. Sekarang di 10 meter. Sedang apakah di bawah ini? Dan ternyata tadi cukup sepi ya, teman-teman, di atas puncak Bukit Cinta Mbayat. Tidak terlalu ramai ya, tidak ramai ya. Cuman tadi saya sempat lihat dua orang yang naik tadi, teman-teman. Jadi tidak ramai. Mungkin pas masuk kerja. Kalau pas musim liburan kemungkinan juga ramai. Atau sore hari, teman-teman. Kalau terbang sore hari kemungkinan cukup ramai. Kalau tidak hujan ya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih ya, teman-teman, yang sudah menyaksikan video ini.